Kamu tak payah lukis pun sebenarnya. Kamu cuma perlu menulis dia punya koordinat. Okey, koordinat titik B. Ya, aku tengah kelas dah, mana-mana boleh angkat telefon. Kan aku call balik. Apa dia? 10 4 itu titik B. A -2. Ha, dah dapat itu, cantiklah dah. Yang pertama SOP ya. Letak kamu punya koordinat tu dalam bentuk lajim. Dalam bentuk lajim. Nak tulis mana dulu? Okey, terpulanglah pada B boleh, A boleh, sama je. Jadi 10 4 lagi satu -2 1. Ha, itu yang pentingnya. Di mana yang sebelah bahagian yang ini X, yang ini Y. Okey, kita nak cari jarak AB. AB adalah jarak serong lah. Kalau dalam dalam teorem Pythagoras, AB itu adalah ada satu nama. Start daripada huruf H. Hippopotamus. Hidrogen. Kamu jangan sampai hidrogen saya meletup. Hipotenus. Ha. Itu hippopotamus. Ah, ya Syura. Bersenam, angkat tangan ni, lenguh. Nulis. Okey. Sekarang ni kita cari dia. Ah, nampak. Kalau tak ada gambar pun tak ada masalah, kopi tu je. Jadi sekarang ni kita cari dia punya nilai X. X sama dengan jarak X. Jarak X adalah 10 - -2. Macam tu. So 10 tolak-tolak jadi tam. Jadi dia akan jadi situ. Berapa nilai jarak X? Buang apa? Buang tebiat. Tolak jumpa tolak. Ha, itu. Cik agak-agak kalau bingung je ropanya kan, ambil lah kalkulator tu. Ha, cik tekan. Apa dia? Masalahnya yang ini tak berhutang sayang. Oi. 10 tu tak ada hutang. Itu kalau hutang, hutang 10, hutang lagi 2. Itu kalau kopi tu. Jangan sampai jari saya hilang. Ha. Ada lagi. Dia hilang kat situ. Ha, nampak. Dengan tangan saya hilang. Boleh masuk dalam, ambil benda, keluar balik. Ha. Boleh faham Syura? Hutang tu yang mana? 10 tu tak hutang. 2 tu yang hutang, tapi dia dah bayar. Ha, jadi dia tak adalah hutang. Bukan dia bayar, dia punya duit tak bayar hutang lagi. Ha. Okay, jadi nilai X dia adalah 12 tau. Dah betul kan? Dah salah tu kira yang atas tu kan? Jadi Y kita 4 tolak 1 so T 3. Yang kita nak cari adalah jarak A AB, bukan A je. Jarak AB. Ha, jarak A AB. A jarak AB sama dengan 12. Sayang oi, kira lah elok-elok dulu. Punca kuasa 2 gitu. Ha. 12 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Oh, salah kuasa 2 pula dah. Punca kuasa 2 144 tambah 9 153. Ah, dah. Berapa? 0.3. Meriah datang sini. Okay, jangan gembira sangat, bertenang. Ha, ya ini faham lah kan?
Boleh. Ini semua saya dah cerita dah dalam YouTube tu. Ha, inilah yang saya tengok tu kan. Pada hari ni baru tengok. Ha, like, 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 cepat like. Saya kalau nak gelak kena tutup mulut. Sabar. Seronok dia gelak saya kan. Nanti saya dah buat gigi cantik nanti. Okey. Dah gelak-gelak juga, teruskan.